الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد. Saya hormati guru kita Al-Mukharram Al-Muhtaram Al-Ustaz Ahmad Jarkazi SDI selaku pimpinan Majlis Langgar Asyifa dan insyaAllah kabul pimpinan Pondok Pesantren Sirul Akhwan Kampung 2 Cikunir RT 03 RW 15 kabul amin amin ya robbal alamin. Dan juga pimpinan Majlis Sirul Akhwan yang saya hormati, yang saya cintai, anak-anak Majlis Sirul Akhwan, semoga kalian-kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin, dan cepat-cepat dapat jodohnya. Amin. Besok Ajis menyusul. Ajis, jangan lupa minta doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga malam hari ini malam spesial. Spesial banget telur karena milad guru kita Al-Mukharram Al-Muhtaram Al-Ustaz Ahmad Jarkasi SDI yang keberapa guru? 17 tahun ya. Kita doakan selalu guru kita dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan jodohnya, dan insya Allah mendapatkan istri yang soleha. Amin ya rabbal alamin. Oh, insya Allah nih doa-doa yang kita doakan buat guru kita insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini di majlis yang mulia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga tidak lupa kepada junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Karena ini malam sosial, kita juga seperti biasanya akan membacakan kisah maulid baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak tertulis nih, no, umur guru enggak boleh ya. Dan juga enggak boleh tiup-tiup lele. Insya Allah nih guru ngajarin kita nanti sampai kakek-kakek, sampai mbah ya, kita doakan. Karena jebolan-jebolan guru ini saya lihat ini insya Allah mukanya muka-muka penghuni surga. Amin Allah. Ajis apa lagi ini? Ajis. Oh, penghuni surga ya guru. Kita nanti semua ditemukan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat guru. Kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad dan juga syafaatnya guru. Betul guru? Coba dengerin, kita mau masuk neraka dicopot sama guru. Tarik nih anak murid gua. Tuh, coba bayangin. Ya Allah, mana anak murid-murid saya? Ditarik sama guru ke surga. Makanya hormatin guru, sayangin guru, ya. Hah? Harus gitu. Kita dididik dari guru dari nol. Ya. Guru saban hari ngedoain kita. Ya Allah, anak murid saya biar jadi anak yang soleh. Hah? Ya kan? Nanti setelah nikah mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Benar ya guru? Amin ya robbal alamin. Ya. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah buat guru kita. Semoga tuh. Guru berdoa ini yang baik-baik buat kita ya. Kita gak bisa ngebalas apa-apa, ya kan? Seperti saya, seperti antum semua nih, kita gak bisa membalas kebaikannya guru, ya kan? Iya, ilmu itu mahal ya. Guru udah bertahun-tahun loh, ke negeri seberang ya guru ya. Oh, belajar buat capek, buat kita semua ini, buat anak muridnya ya. Alhamdulillah juga nih ada tamu spesial guru dari jauh ya. Ozan dari Kandang Sapi. Muhammad Ozan dari mana? Muhammad Ozan dari Rusia. Wah, alhamdulillah juga tuh ada Rido. Bila bisa indah ya. Rido baru pulang pondok katanya guru. Rido ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Langsung saja kita
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ربكت عيناي شوقا ولكيد ففرت عسقا فعتيت إلى I'm
بذن النهار يا ربي بأكبار الجزمة فأغزل من أشرف خلقي وجل عبيه الرحمة فعدنا فجرنة أزلي بخلق هذا العبد المهبوب فأنت شاءت آثار شرابي في أول من شهادتي
Oh,
Oh.